Tapir. Tapir adalah hewan kelompok ordo Perissodactyla yang memiliki tubuh gemuk pendek dan memiliki belalai pendek yang terdapat di atas mulut serta memiliki lubang hidung. Tapir memiliki tinggi sekitar 2 sampai 2,5 meter. Panjang kaki tapir bagian belakang dan jari kaki depan jumlahnya berbeda. Jari kaki depan jumlahnya 4 jari, sedangkan kaki belakang sebanyak 3 jari. Tapir memiliki indera penciuman dan pendengaran yang kuat. Hewan ini jarang berinteraksi dengan hewan lainnya, karena selalu melarikan diri, dan bersembunyi di balik semak-semak atau berendam jika ada bahaya menghampirinya. Tapir mencari makan pada malam hari berupa rumput daun-daunan, ranting, pohon, dan buah-buahan. Tapir berkembang biak dengan cara melahirkan. Seekor anak tapir dilahirkan setelah dikandung selama 13 bulan. Bayi tapir lahir seberat 8 sampai 13 kg, kemudian ditutupi induknya dengan daun-daunan agar tidak dimangsa predator. Bayi tapir yang baru dilahirkan disusui oleh induknya dan memakan daun-daunan serta buah-buahan sebagai makanannya. Tapir adalah hewan yang tidak memiliki alat untuk membela diri, kecuali kulitnya yang sangat tebal.